kali ini aku mau kasih tutorial seperti judulnya guys. Aku mau kasih tutorial bagaimana cara menggriting rambut tanpa catokan atau curly RGB guys. Aku cuma memakai ini guys. Pakai Bandung. So, tapi sebelumnya seperti biasa ya guys, yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and comment. Oke guys, ikuti videonya. Oke guys, pertama-tama kita rapikan dulu rambutnya. Kemudian saya pakai pendonya ya guys, seperti ini. Kemudian aku ambil rambutnya ya guys, dan aku lilitkan di bandunya sejumput demi sejumput seperti ini sampai selesai ya guys, sampai ke belakang. Kita ulangi lagi, kita lilitkan lagi, repeat again and again sampai selesai ya guys. Dan jika kalian ingin keritingnya kecil-kecil, maka kalian ngambil rambutnya sedikit-sedikit ya guys. Maksudku ngelilitkan rambutnya sedikit-sedikit. Tapi saat ini aku ingin rambut aku hasilnya keritingnya besar-besar, so aku ambil rambutnya banyak-banyak seperti ini ya guys. Kita ulangi lagi dan lagi sampai selesai rambut kita. Kita lilitkan lagi ke belakang. Oh ya guys, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih. Oke guys, sekarang udah mau selesai nih. Tinggal yang paling belakang, kita juga masukkan, lilitkan rambut kita ke dalam seperti ini. Dan jika sudah seperti ini, jangan lupa tuh spray pakai air ya guys. Aku lupa tadi nggak ke video. Dan setelah itu kita bawa tidur ya guys. Nah, setelah terbangun dari tidur, coba kita lihat jadi nggak ya. Wah, agak sulit juga nih guys cara ngelepasnya. But let's see, jadi nggak ya? Iya guys, tadi kan aku bikinnya ngelilitkan rambutnya itu memang besar-besar karena aku tuh pingin keritingnya itu hasilnya besar-besar seperti ini, dan alhasil emang jadi besar-besar ya guys. Tapi kalau kalian ingin yang keritingnya kecil-kecil, kalian bisa ngambil rambutnya untuk diselipkan di bandonya itu sedikit-sedikit aja ya guys. Dan terima kasih banyak, ini tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan thank you for watching guys, and see you on next tutorial guys.